Halo guys, di videoku kali ini aku mau review sedikit salah satu tempat makan di Sidarja guys. Nama tempatnya Mbah Jenggot. Lokasinya di sini ya. Oke guys, kita masuk yuk. Ini ada pas di depan jalan guys. Khas restoran Jawa, pintu masuk pasti ada tulisan Sugeng Rawuh. Artinya, selamat datang. Nah, ini parkiran motor dan mobilnya. Ada playground juga, guys. Nanti kita lihat lebih dekat ya. Di sini hampir semua lesehan ya guys. Luas tempatnya nih guys. Bangunannya terbuat dari kayu. Ini saung-saungnya. Di sini bisa buat 4 sampai 6 orang. Kita bisa pilih duduk di mana aja, guys, selama seatnya available. Oke guys, makanannya udah siap. Kita cobain yuk. Aku kemarin pesen udang saus tiram, sayur kangkung, ayam bakar, udang goreng tepung. Aku bertiga ya guys, dan temanku juga bawa anaknya 2 orang. Jadi cukup sih ini. Untuk rasa makanannya menurutku sih enak guys. Cuma yang agak kurang segar itu jusnya. Kemarin aku pesen jus naga guys. Buahnya nggak segar jadi kurang enak. Dan yang disayangkan pilihan makanannya juga nggak banyak guys. Banyak yang di menu itu nggak ada.
Aku kemarin ke sana sore guys, jam 5-an. Ini udah dinyalain nih lampu-lampunya. Oke, kita lihat playgroundnya yuk. Ada biaya masuknya guys, 10.000 per anak ya. Lumayan banyak nih permainannya. Ada prosotan, ada ayunan. Sayang ini habis hujan guys, jadi becek playgroundnya. Semua lantainya pakai rumput buatan ya guys, jadi nggak licin. Aku kemarin pilih makan di sini sama temanku biar kita bisa asik ngobrol dan anak-anak bisa main di playground ini guys. Tapi kemarin sepi guys, kayaknya cuma aku aja nih sama teman-temanku yang makan. Oke, kita lihat atas yuk. Bisa makan di sini juga, guys. Oh iya, info dari temanku yang tinggal gak jauh dari sini, katanya memang di Mbah Jenggot ini ramenya saat momen-momen tertentu. Seperti saat bukber, baru penuh reservasi guys. Dan juga mungkin pas momen liburan anak ya. Baby.
Oke guys, sampai di sini reviewku ya. Semoga bermanfaat buat kamu yang lagi cari tempat makan di dekat daerah Sidarja. Terima kasih guys sudah nonton. Sampai jumpa. Sehat selalu guys.